Asini rohama di hamu doh dame na sia Tuhan dewa ta amata. Doh sia anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom amangenang, selamat pagi. Salam perhorasan dan mari kita bersuka cita memuji-muji nama Tuhan amangenang. Kita sudah sampai di hari pertama di bulan Desember ya. Bulan yang penuh dengan sukacita. Bulan yang penuh dengan perayaan iman tentunya. Dan sembari berpengharapan kepada Tuhan, jangan lupa untuk memuji memuliakan namanya sambil berdoa syafaat kita memohon belas kasihan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita satu bulan ini, Tuhan tetap bersama dengan kita. Amanginangnya selamat menyongsong perayaan-perayaan iman kita di bulan Desember dan hari ini mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita. Psalmen 71 ayat 8. Sai marulu pulup jalam marlas ni roha ma'ahu bahen mida asi ni roham na tinatap mudangol hon. Na mar binoto iho diak kahagugutan ni todiki. Aku akan bersorak-sora dan bersuka cita karena kasih setiamu sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Demikian pembacaan firman Bapak Ibu Saudara-saudara. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia Tuhan, sebab Tuhan menilik sengsaraku, sebab Tuhan memperhatikan kesesakan jiwaku. Nah mari amanginang kita merenungkan firman ini. Bahadu tutu amanginang. Memang marulu puluk dutu dim dinamangadu piak kaparu kilonisi tahun ini. Jala memang buidu inang di bereko, buidu amang di bereko, pabuan na didongani Tuhan idoho di paru kilomi, didongani Tuhan idoho di sitaunomi. Mari kita bersaksi seperti yang disaksikan oleh Raja Daud dalam teks ini. Sebab Psalmen 31 ayat 8 inilah doa pribadi Raja Daud memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan menyelamatkan dia dari setiap pergumulannya, dari setiap musuh-musuhnya. Kita tahu perjalanan Raja Daud yang penuh dengan tantangan, rintangan, persoalan, bahkan nyawanya diburu. Tetapi dia mampu melihat kuasa Tuhan dalam pergumulannya. Dia mampu melihat pertolongan Tuhan di setiap persoalannya. Itu sebabnya dia bersaksi bahwa Tuhan menilik sengsaranya dan memperhatikan kesesakan jiwanya. Atong hamu akamanami nanami nahina holongan diwagasa Jesus Kristus. Totong masongop panidangion ni Raja Daviton akamanginang panidangiotade. Jangan pernah kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Jangan pernah kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita. Tuhan sangat peduli, sangat care. Didongani Tuhan idoho di paru kilomi. Congonan idok niat dia tiak kamangina. Allah mengerti, Allah peduli setiap persoalan yang kita hadapi. Songoni matong panidang yotak kamanginang. Asabuhi tamarulu puluk. Merlas ni roha songonan idok ni Raja David. Jadi tung songo dia pe persoalan nata adopi apapun tantangan kiranya yang kita hadapi satu bulan ini, satu hari ini, tetaplah berpengharapan seperti yang disaksikan oleh Raja David. Maka unang madeli amanginang dah, unang marsak alailam margogo ma mangido asini roha ni dewata. Sai nadonganan nadoho diganup perdalanan ningolo. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Tadeho buku di nomor 754 ayat sada. Holong mi Tuhan dia mau liate golas ni roha maringan holong mi Tuhan dia golas ni roha doa dingo lukon golas ni roha doa dingo lukon.
dan holong ni Tuhan dia. Mauliade golas ni roha maringan holong ni Tuhan dia. Tuhan Yesus memberkati. God bless you nonstop.